mau puasa. Buruan, ambil gorengan di beduk terus kasih dia. Tapi lu tes dulu, Rong. Dia benar-benar lupa apa cuma ngelamun. Oke, sana. Sore-sore gini enak kali makan bakso ya. Wah, mantep banget tuh. Cari bakso yuk. Ayo, ayo. Gue tahu tempat bakso yang enak. Kayaknya dia beneran lupa puasa. Tapi ntar aja deh bang, habis sholat. Nah itu, si Juki juga bawa makanan. Buat iseng bang, ambil satu aja. Udah dingin ya, lumayan lah. Lah, lu gak pada makan? Tenang aja, ntar kan giliran. Astagfirullahaladzim, woi puasa, lu berdua bukan ngingetin malah ngasih makan. Kita juga udah lupa. Lu bertiga mendingan sholat taubat deh, jangan ambil resiko sama dosa, apalagi yang disengaja. Demi Allah, tadi gue beneran udah lupa puasa, tinggal gigit doang. Tahu-tahu dia nongol. Mestinya lu awasin Chelsea, Ki. Gimana mau ngawasin? Gue kan lagi megang bungkusan gorengan. Oke, nggak usah berdebat. Kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh sampai beneran lupa. Dan karena lupa, kita nggak berdosa kalau makan di waktu puasa. Ingat tuh. Oh, maksudnya Bang Udin, dalam sholat tobat nanti, kita minta sama Allah biar bisa dibikin lupa. Nggak perlu diminta, dia kan tahu kemauan hambanya dan dia maha tahu. Gorengan taruh di mana? Harus selalu dalam posisi standby. Saya taruh lagi dalam beduk. Sip dah, ayo uduk. Ya dah.